hanya berjarak kurang lebih 114 km dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, kita bisa menjumpai Pasar Tradisional Tolo atau Pasar Kuda yang terletak di Kelurahan Tolo Kota, Kecamatan Kelal, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan ini. Pasar yang hanya beroperasi 2 kali seminggu ini ramai dikunjungi para pedagang dan pembeli untuk bertransaksi jual beli hewan ternak kuda atau hewan yang punya bahasa Latin Equus Caballus ini. Pasar Kuda Tolo yang beroperasi setiap hari Selasa dan Sabtu ini dikenal sebagai satu-satunya pasar tradisional atau pasar kuda terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Puncak keramaian Pasar Kuda Tolo ini yakni hari Sabtu. Ada ribuan kuda diperjualbelikan, harganya pun relatif murah. Mulai dari harga terendah 5 juta rupiah hingga harga tertinggi 30 juta rupiah per ekor, tergantung besar kecilnya ukuran badan kuda tersebut. 15 juta, 17. Ada kenaikan harga dari sebelumnya, Pak? Ada kenaikan harga, murah sekarang kan. Oh, murah, Pak. Apa itu penyebabnya? Apa penyebabnya, Pak? Kenapa bisa murah? Orang pesta tidak ada. Kurang pesta, kurang. Oh, ini tergantung dari orang pesta, Pak, ya? Ini kuda betul, Pak, ini warga Jeneponto datang ke sini membeli kuda untuk digunakan di untuk pesta, ya, Pak, ya? Iya, khusus pesta. Saat pesta apa saja itu, Pak? Musimnya pesta perkawinan. Begitu. Tapi saat ini pembeli kurang, ya, Pak, ya? Kurang karena bukan musimnya. Bukan musimnya apa itu? Bukan musim pesta. Oh, bukan musim pesta. Iya. Jadi harga kuda itu tergantung dari musim pesta, Pak, ya? Iya, tergantung. Dalam musim, ya, dia juga laris. Oh, tergantung dari besar kecilnya kuda itu, Pak. Kalau harga tertinggi saat ini, Pak, berapa, Pak? Ada juga 30, Pak. Ada 30. Ada 30. Ada 30. Namun sejak 2 bulan terakhir, para pedagang kuda di pasar ini mengaku sepi pembeli lantaran bukan musim pesta yang biasanya digelar masyarakat Jeneponto usai menggelar panen raya. Umumnya orang Jeneponto menjadikan daging kuda sebagai menu utama dalam sebuah acara pesta perkawinan maupun acara hajatan lainnya. Umumnya para pembeli kuda yang datang di pasar kuda ini kebanyakan pengusaha kuliner coto kuda ataupun kondro kuda dan pembeli yang akan menggelar sebuah acara pesta pernikahan atau acara hajatan lainnya yang datang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, dan bahkan ada juga pembeli yang datang dari luar daerah.